antara wasiatan itu minta ini kumpulkan yang gunungan digadikan di Jepun, di Kizanat. Terima kasih juga kepada pihak Kizanat kerana telah memberi ruang untuk program kita pada hari ini. Jadi tujuan kita mengadakan wasiatan meja pentak ini adalah untuk menggalakkan semangat berdiskusi ya, supaya budaya berbincang, bertukar-tukar idea dan pendapat tentang isu-isu yang relevan. Dan juga saya diberitahu bahawa program ini bukan khusus pada satu topik sahaja, tetapi akan merangkumi pelbagai bidang. InsyaAllah selepas ini akan dianjurkan juga program-program yang menjurus kepada selain daripada yang bersifat islami, kepada seni dan budaya misalnya ya, tentang mungkin politik dan sebagainya. Dan tanpa membuang waktu lagi, saya ingin memperkenalkan pembentang kita pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Rashidi. Sedikit penerangan sebagai tanda penghargaan kepada Rashidi. Dia berjurusan dalam perundangan Islam bidang syariah daripada Kuisas atau College Universiti Islam Sultan Azlan Shah, dan sering terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan seperti yang melalui NGO Al-Qayyim Tera dan juga partai politik. Jadi wacana kita pada hari ini khusus mengenai itu kandung ya, dan saudara Muhammad Rashidi akan memberi sedikit penjelasan yang hopefully insyaAllah dapat mencetuskan perbicaraan yang lebih bermakna. Jadi Ibu Khaldun sebenarnya kita tahu ialah sanjana dari Tunisia, telah lahir pada 1336, seorang pakar sejarah dan sosiologi. Jadi tanpa membuang waktu lagi, saya serahkan kepada Cik. Satu kefahaman, bukan hafalan, satu kefahaman apa
timbulnya dialog, timbulnya soal jawab. Dan semata-mata one way saya cakap, dia rugi lah saya pikir. Biarlah ada satu interaksi daripada semasa ke semasa. Baik, malam ini kita akan bincang, kita akan buat satu bedah buku berkaitan tentang Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, yang mana kita akan bedah bukunya, iaitu Kitab Al-Muqaddimah yang ada di depan saya ni. Ibn Khaldun lahir pada 1372 Masihi dan meninggal pada 1406 Masihi, sekitar 600 tahun yang lepas. Apabila disebut Ibn Khaldun, maka kita akan terfikir bahawa Ibn Khaldun ini seorang tokoh sejarawan. Bukan saja dipuji oleh orang-orang Islam, bahkan dipuji oleh orang-orang bukan Islam. Bila sebut je Ibn Khaldun, orang akan fikir ini tokoh tamadun, ini tokoh falsafah, ini tokoh sejarah. Bagi Ibn Khaldun, apabila kita membedah Al-Muqaddimah ini, satu perkara yang sangat penting bagi Ibn Khaldun adalah sejarah. Sebab itulah apabila kita membaca Kitab Al-Muqaddimah ini, saya boleh katakan bahawa Kitab Al-Muqaddimah ini terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, iaitu bahagian sejarah. Yang kedua, bahagian tata cara pentadbiran, tata cara politik. Dan yang ketiganya adalah tentang ilmu pengetahuan. Sebab itu kalau kita zaman sekolah dahulu, biasa bila kita belajar sejarah, akan disebut. Orang yang lupa pada sejarah ini pasti akan kena ingat juga balik pada sejarah. Kerana itu perkara yang penting dalam kehidupan. Hatta kalau kita bercakap diri kita sendiri pun, kita sentiasa bermain dengan memori kita. Kita sentiasa bermain dengan sejarah kita. Kita mengimbau kembali pengalaman kita sewaktu zaman tadi kita. Zaman sekolah rendah, zaman sekolah menengah, duduk di IPT dan sebagainya. Kerana manusia itu sentiasa bermain dengan memori masa lampau. Sebab itu, Ibn Khaldun, rahimahullah, seorang tokoh sejarawan yang agung, apa benda bahasanya dalam buku ini, beliau sangat mementingkan iaitu faktor sejarah. Kerana pusing macam mana pun, manusia akan kembali kepada zaman sejarah dia sendiri. Asas bagi penulisan Ibn Khaldun, yang pertama itu sejarah. Kita pusing macam mana cerita pun, mesti manusia kembali ke sejarahnya. Sebab itu, apabila kita buka Kitab Al-Muqaddimah ini, bab yang pertama sekali, part yang the first part, Ibn Khaldun bahas tentang sejarah. Betapa pentingnya sejarah bagi umat manusia, kita akan lihat balik. Misalnya kita bercakap tentang kita, tamadun Melayu, tamadun Nusantara di Malaysia ini misalnya. Bagaimana faktor kemasukan Islam ke tanah Melayu. Ini penting bagi kita. Kita lihat bagaimanakah Islam itu masuk ke tanah Melayu Nusantara misalnya. Saya tak nak bahas sangat bab sejarah. Tanya bab sejarah dalam Al-Muqaddimah itu sangat panjang. Dan kalau kita nak bedah buku secara detail, saya rasa ini makan masa lebih daripada satu jam. Cuma apa saya nak katakan bahawa saya nak sebut 2-3 poin saja tentang method penulisan Ibn Khaldun. Yang pertama sekali, apabila kita bercakap tentang politik ketamadunan yang ditulis oleh Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini, asas perbincangan bagi Ibn Khaldun adalah sejauh manakah kita menggunakan akal fikiran kita dalam memahami konteks ilmu ketamadunan itu. Kita baca dalam Al-Quran, berbanyak Al-Quran yang sebut afala taqilun, afala ya'lamun, liqaumi yatafakkarun, for people who think, kepada manusia yang berfikir. Sejauh manakah manusia ini menggunakan ability to think untuk memikirkan sejauh manakah dia untuk mentadbir alam ini. Misalnya kita baca dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Azza wa Jalla tidak akan ubah keadaan satu kaum sehinggalah kaum itu mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apabila kita bercakap tentang ability to think, konsep kita berfikir, bagi Ibn Khaldun tak sepatutnya umat Islam diperbodohkan dengan cara-cara yang tidak menazabah. Dalam konteks
Kita hari ini misalnya, dalam konteks agama, semalam pun saya ceramah di majlis, saya cakap benda yang sama. Saya kata kadang-kadang kita ni diperbodohkan dengan cara yang tak masalah. Kenapa? Kerana kita tak berfikir. Dalam Al-Muqaddimah Ibn Khaldun, ada berapa penulisan beliau yang kontroversi. Antaranya yang dikritik hebat oleh ulama, iaitu Ibn Khaldun menolak kewujudan Imam Mahdi. Bagi Ibn Khaldun, Imam Mahdi tak wujud. Dan banyak bahasa ulama lain seperti Dr. Yusuf Al-Mudrami, Syekh Atiyah Safar, yang mengatakan bahawa isu Imam Mahdi ini bukan perkara asas dalam akidah, bukan perkara usul. Kalau percaya pun tak apa, tak nak percaya pun tak apa. Saya tak nak bahas tentang isu Imam Mahdi itu dari sudut konteks akidah. Cuma saya nak mengatakan, apabila Ibn Khaldun menolak konsep Imam Mahdi, kesimpulan daripada cerita itu, Ibn Khaldun mengatakan, kenapa umat Islam menjadi pasif kerana menunggu Imam Mahdi bila nak datang. Ini konsep yang besar yang dibawa oleh Ibn Khaldun. Apabila beliau bercakap tentang Imam Mahdi, ada setengah golongan tarekat, ada setengah golongan sufi yang tidak mahu mengubah keadaan diri mereka. Kenapa? Kerana berfikir, bilakah nak datangnya Imam Mahdi untuk menyelamatkan kita. Ini perkara yang sangat masalah. Saya ingat dulu waktu kisah tahun 2012, apabila kononnya tahun 2012 akan adanya kiamat. Ada golongan Islamis, golongan agamawan yang mengatakan, oh tak apa, kita duduk di rumah saja. Kita duduk di rumah saja, kita berzikir saja, kita tak perlulah bergerak pun, kerana sebulan dua bulan yang akan datang akan datangnya kiamat. Ini masalah kita umat Islam. Kenapa kita boleh percaya dengan perkara-perkara yang tidak masuk akal ini? Ini masalah ini. Kita lihat dalam konsep ini isu apa, air jampi, sampah dan sebagainya. Kita lihat misalnya isu jampi, sampah sebagainya. Bagaimana ada sebagian agamawan, golongan Islamis yang menggunakan agama itu sebagai bahan komoditi. Ini semua adik-adik kapitalis saja. Walau Al-Quran sebut, wala tashtaruna bi ayati samanan qalila, dan jangan kamu jual ayat Allah ini dengan harga yang sedikit. Bagaimana kita lihat orang jual air jampi, mineral water RM1, bila dibaca jampi jual air botol RM10. Kita lihat misalnya air Qaddafi, kan, dua bulan lepas popular air Qaddafi, kan. Oh, air Qaddafi ni air salam anak-anak yang dibaca 22 juzuk Quran. Tuan-tuan boleh buka dalam mudah.com, kan, jual serunding 30 juzuk Quran, kan, dalam serunding.com, kan. Saya tengok waktu bulan puasa, waktu tu aku nak raya, kan. Tapi orang kita percaya, orang kita beli. Kenapa? Kerana menggunakan title agama. Ini masalah dia. Sebab itu bagi Ibn Khaldun, betapa pentingnya kita melihat sejarah itu kembali. Kenapa? Kerana sejarah itu akan berulang. Itu dia. Adakah kita masih lagi nak, misalnya tuan-tuan tengoklah dalam hikayat-hikayat Melayu misalnya, bagaimana ada sultan-sultan yang tak cerdik, kan? Misalnya kita baca dalam kisah Han Adik misalnya, bagaimana Han Adik itu cerdik, tapi sultan dibunuh. Kenapa? Takut Han Adik satu hari nanti akan lawan sultan balik. Ini kenapa? Kita baca kisah-kisah lama, hikayat-hikayat lama, bagaimana kebodohan, taklid buta itu membelenggu masyarakat. Sebab itu bagi Ibn Khaldun, betapa pentingnya kita memahami sejarah untuk kita melihat balik masa lampau, kerana sejarah itu akan berulang kembali. Baik. Di samping itu, dalam penulisan Ibn Khaldun, Ibn Khaldun menekankan iaitu konsep kemajmukan ilmu. Walaupun Ibn Khaldun ini digambarkan sebagai seorang Islamis, bagi saya Ibn Khaldun ni dia bukan macam kita gambarkan di Islamis ni, dia mesti faham bahawa agama ni boleh. Tak. Apabila kita baca dalam Al-Muqaddimah misalnya, banyak topik-topik yang di luar konteks agama yang Ibn Khaldun bincangkan. Misalnya beliau bincang tentang isu falsafah, isu agama, isu logik, isu matematik, subjek matematik kira-kira, al-jabbar, metafizik, geometri,
pengenalan pada kitabnya yang asal, kan? Tetapi tuan-tuan, bila kita baca ni, bagaimana Ibn Khaldun nak gambarkan bahawa betapa pentingnya kemajmukan ilmu dalam pemikiran masyarakat. Tak seharusnya kita hanya tumpu kepada satu bidang ilmu saja. Kita perlu keluar dalam konteks tempur-pung kita yang sedia ada. Kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Itu konsep kemajmukan ilmu yang ditulis, yang diuraikan oleh Ibn Khaldun. Kadang-kadang kita menghadapi masalah. Kita menghadapi masalah kerana ada sebahagian orang yang anti ilmu. Misalnya golongan agamawan, misalnya golongan Islamis, yang anti kepada bahasa Inggeris. Misalnya, oh kerana bahasa Inggeris ini bahasa penjajah, maka kita tak perlu nak belajar bahasa Inggeris. Yang penting kita belajar agama saja. Ini bukan ada masalah. Tuan-tuan boleh lihat bagaimana isu sekolah agama, isu mahat taktis. Sangat masalah. Pengurusannya masalah. Tidak ada pembelajaran bahasa Inggeris, pembelajaran sains matematik tidak ditekankan. Hanya belajar agama semata-mata. Ini satu perkara yang saya fikir sangat masalah. Kita bercakap dalam dalam konteks politik moden, politik contemporary. Adakah kita bercakap, oh Islam itu adil, the way of life, Islam itu cara hidup. Apabila kita bercakap tentang Islam itu dapat menyelesaikan masalah, problem solving, apa dia? Adakah kita boleh cakap tentang politik ekonomi, Islam itu menyelesaikan segala-galanya? Konteks apa yang Islam selesaikan segala-galanya? Saya bawa sini Global Economy Journal. Global Economy Journal, How Islamic Islamic Countries, yang ditulis ni jurnal The George Washington University. Apabila kita cakap tentang negara Islam, kan, negara Islam ni isu yang paling kontroversi. Adakah kita bercakap tentang model negara Islam Mekah, negara Islam Madinah yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tak bercakap di sudut konteks model, tapi kita bercakap di sudut konteks disiplin dan prinsip yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang lebih penting. Kita lihat dalam konteks How Islamic are Islamic countries, Global Economy Journal. Bagaimana dalam jurnal ini beliau menulis, dua orang penulis ini menulis tentang negara dalam dunia ini yang ada prinsip-prinsip Islam dalam negara ini. Yang pertama, negara yang mengamalkan prinsip Islam pertama New Zealand, yang kedua Luxembourg, ketiga Ireland, keempat Iceland, kelima Finland, enam Denmark. Negara Islam yang paling bagus, Malaysia, nombor ke-78. Paling last sekali, negara mayor, 208. Last country. Oleh kerana video ni masuk dalam YouTube, kan? Masuk dalam YouTube. Jadi saya rasa dia akan jadi isu, kan? Cuma saya nak kata bahawa kita kena ada satu sikap open-minded, berfikir. Oh, ini kata, ini kata penceramah ni, ahli panel ni puji barat. Ini mesti liberal. Ini mesti pro-sekular, pro-socialist. Tengok Sweden. Berita seminggu-minggu ni, bagaimana Sweden berjaya menutup banyak dia punya jail, penjara dia banyak tutup. Kenapa? Bilangan penjenayah yang kurang. Bagaimana kajian yang terbaru? Sweden negara yang bahagia. Sepatutnya perkara ini menjadi satu cabaran kepada negara majoriti umat Islam. Bukan bila kita puji ni, kita puji Australia, oh nampak, ini pro barat, ini liberal. Ini masalah. Dan kita tak mahu berfikir apabila Rasul bawa, apabila Al-Quran diturunkan, apakah mesej Al-Quran itu kepada manusia. Kita tak cakap tentang konteks model politik zaman Nabi, model ekonomi zaman Nabi. Kerana politik zaman Nabi skopnya kecil, ekonomi zaman Nabi skopnya kecil. Bagaimana mungkin kita nak cakap tentang model negara Islam Nabi dalam konteks politik modern? Islam bercakap tentang prinsip, prinsip, disiplin politik, disiplin ekonomi. Kita bercakap tentang apa? Islamic banking, ekonomi apa? Islamic ekonomi. Saya mengatakan bahawa sebutlah, gunalah perkataan Islamic macam mana pun, jikalau ianya wujud
tidak ada penindasan, tidak ada wujud perkara-perkara yang baral, perkara yang sama-sama. Ini prinsip Allah. Tidak guna kita bercakap tentang, oh, nak guna istilah Islam ni, guna istilah Arab. Tapi sebenarnya ia menipu umat Islam sebenarnya. Sama juga seperti dalam politik. Dalam politik pun sama. Kita bercakap tentang prinsip keadilan. Sama juga macam hudud. Dalam negara ni, dalam dunia ni, negara, dua negara saja yang laksanakan hudud. Tiga. Aceh, Brunei dan juga Saudi. Ada yang mengatakan bahawa Malaysia boleh laksanakan hudud. Saya kata, kalau Malaysia laksanakan hudud, saya tak heran. Semua negara umat Islam boleh laksanakan hudud. Jauh mana kita bercakap tentang hudud, bagaimanakah hudud ni dijalankan secara adil? Kalau kita laksanakan hudud, yang kena hudud golongan bawahan, golongan atasan kena hudud. For what? Saya tidak anti hudud. Ni nanti kalau bila masa YouTube ni, oh ni ada panel ni anti hudud dan sebagainya. Saya tidak anti hudud. Cuma saya mengatakan bahawa asas keperluan sebelum dilaksanakan undang-undang itu apa tu? Kita selalu bercakap tentang pencegahan itu lebih baik daripada mengubati. Bagaimana mungkin kita laksanakan hudud, laksanakan undang-undang, tapi dalam keadaan itu masih wujud kezaliman, masih wujud kemiskinan yang melebar, tak mungkin ekonomi yang tak stabil sebagainya, sudah tidak laksanakan hudud. Tak betul. Bahkan kita lihat zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab menggantung hukum hudud, tidak laksanakan hukum hudud. Kenapa? Kerana musim kemarau. Bukan Sayyidina Umar anti hudud, cuma melihat bahawa suasana tidak kondusif. Bukan anti hudud, tapi saya cakap dalam konteks Malaysia misalnya. Kita cakap tentang hudud, hukuman potong tangan misalnya. Adakah kita nak sanggupkan hukuman potong tangan bila tak tangkap? Pasal aku mencuri? Sebab saya miskin. Bagaimanakah kita nak membezakan golongan perompak, pencuri, perangkut, penyeluruh saku? Hukuman yang berbeza. Orang yang perjuangkan hudud pun belum tentu mereka faham hudud sebenarnya. Ini satu masalah. Mesti kefahaman itu terbiasa dahulu. Wujud keadilan, rasmi kemiskinan, barulah ketika itu hudud itu adil dan kelihatan adil. Kalau tidak, ia tidak akan bagi apa-apa kesan pun kepada negara pun. Sebab itulah dalam konteks kemajukan ilmu ini, ilmu Khuldun bahas dalam kitab Mukadimah panjang lebar. Kerana bagi ilmu Khuldun, umat Islam perlu ada satu sikap open-minded. Apabila kita membaca, kita mengkaji banyak dari bahan bacaan, kita buat diskus, barulah kita akan lahir orang yang jadi kita open-minded. Kemudian kita akan baca banyak bahan bacaan dan kita tidak menjadi orang yang jumud, kita tidak taklid kutub. Tapi masalah kita umat Islam adalah kita hanya belajar satu dua ilmu sahaja. Ini satu masalah. Semalam waktu saya ceramah di Manjur itu, saya kata bahawa setengah majlis surau ini dia hanya belajar satu dua subjek saja. Tafsir. Kalau 30 malam kuliah tu tafsir hadis akidah, dua tiga itu saja. Tidak belajar ilmu yang memakai. Walhal Al-Quran itu sendiri ilmunya itu sangat luas, dengan asbab nuzulnya, lugah bahasa Arabnya, dan banyak lagi. Tetapi asas kepada ilmu itu tidak dipelajari. Dan kita kadang-kadang kita bersikap anti kepada ilmu. Misalnya ilmu logik, ilmu falsafah. Ini ilmu falsafah ni ilmu liberal, haram belajar. Ini satu perkara yang sangat masalah. Ini kalau belajar buku falsafah ni boleh sesat. Kenapa? Kerana kita takut dengan ilmu. Kita tak berani dengan ilmu. Kenapa? Kerana kita asas pendidikan itu lemah. Asas pendidikan itu tidak ada. Sebab itu kita takut. Misalnya dari isu globalisasi, kan? Oh, kita takut dengan globalisasi kerana kita takut pengaruh barat itu mencengkam orang Malaysia. Ini masalah itu. Kita asas tidak kuat. Kenapa kita tak mahu keluar daripada kepompong yang sedia ada? Kita takut dengan ilmu, kita takut dengan buku.
misalnya dalam dalam sejarah umat Islam di tanah Melayu misalnya, dua kitab utama yang diharamkan di tanah Melayu iaitu kitab Tafsir Ibnu Katsir dan juga kitab Sahih Bukhari. Walhal dalam ilmu tafsir Quran, kitab Tafsir Ibnu Katsir kitab yang paling utama, tapi tak boleh masuk tanah Melayu. Termasuk juga Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, kitab yang paling utama dalam bidang hadis, tak boleh masuk. Haram, ban buku, ban kitab. Ini saja. Tanpa ada dialog ketamadunan, tanpa ada perbincangan. Yang penting adalah kita lontarkan fitnah, tomahan dan semua dia selesai. Ini satu kali yang sangat besar. Sebab itu kemajmukan ilmu itu wujud apabila dialog ketamadunan itu dibina. Dialog ketamadunan itu dibina. Dan dalam pembahasan last saya sentuh tentang Al-Mukadimah ini, apabila Ibn Khaldun bahas tentang politik, Ibn Khaldun sudah bercakap tentang jabatan kehakiman, jabatan polis, jabatan mufti, jabatan angkatan laut, jabatan putusan dan tulisan sebagainya. Bagi Ibn Khaldun, bila kita bercakap tentang politik dan sebagainya, asas pengetahuan itu sangat penting. Bukan sahaja asas pengetahuan, di samping itu ilmu-ilmu duniawi itu sangat penting dalam kita mengaplikasikan ilmu agama. Bagaimana nak menggerakkan ilmu agama di atas dunia? Mesti ada ilmu urusan duniawi. Hatta kita cakap tentang politik misalnya, ya, kita cakap tentang konteks politik, prinsip yang diajar oleh agama. Yes, agama itu meletakkan prinsip bagaimana nak politik. Islam itu meletakkan prinsip bagaimana untuk ekonomi. Tapi nak menggerakkan bagaimana? Kerana politik dan ekonomi setiap hari dia berevolusi, dia berubah. Misalnya zaman Nabi SAW, dalam konteks peperangan, zaman Nabi, askar tidak ada gaji. Yang ada adalah Al-Qudimah, iaitu harta rampasan perang. Jadi tentera umat Islam ketika itu, apabila mereka berperang dan mereka dapat harta rampasan perang, dan harta itu dibahagi sama rata kepada tentera. Kemudian bila naik Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Uthman dan Sayyidina Ali seterusnya, ketika itu sudah ada penambahbaikan, sudah ada jabatan-jabatan, sudah ada pengurusan yang lebih baik. Dan umat Islam ketika itu, tentera umat Islam ketika itu sudah dibayar gaji. Zaman Sayyidina Umar sudah dibayar gaji. Harta rampasan perang itu masuk dalam poket negara. Jadi dalam konteks kita, adakah kita masih nak cakap tentang model zaman Nabi? Oh, kita lepas ni tentera bawa balik pistol, bawa balik peluru, bawa balik enjin yang terbang, kan? Jadi satu perkara yang tak logik. Kerana politik dan ekonomi itu dia berevolusi hari demi hari. Sebab itu bagi Ibn Khaldun, apabila dia membahaskan dalam konteks politik, Ibn Khaldun tidak bahas seketul-seketul, bahasa mudahnya, macam mana politik Nabi. Ibn Khaldun bahas disiplin dan prinsip yang dibawa oleh Rasul SAW. Bukan yang satu konteks kita ikut seketul-seketul yang apa yang bawa Nabi. Kenapa? Keperluan ijtihad, keperluan akal kita dalam memahami disiplin yang dibawa oleh Al-Quran, disiplin yang dibawa oleh hadis Nabi SAW. Dan saya mengatakan bahawa apabila kita baca Ibn Khaldun ini, satu tema yang penting bagi Ibn Khaldun, bagaimana kita memahami sejarah itu, dalam memahami sejarah, dalam kita mengaplikasikan sejarah itu dalam konteks kehidupan modern ini, konteks modern ini. Bapak malam, saya kutip cukup sekat itu. Dalam 20 minit, sekejap, terima kasih. Terbuka pada sesi soal jawab. Ada soalan? Ilmu. Okey. Kita memang terbuka untuk belajar segala jenis ilmu. Tapi apa yang saya tekan dengan ini, pentafsiran ilmu. Apa yang penting pada pendapat saya lah, apa yang penting pada umat Islam, jika dia buat belajar ilmu, kiadah fikriahnya harus kiadah fikriah Islam.
bila dia memantapkan diri dia dengan kiadah kiriah Islam, maka dia takkan lari daripada mabda sebut Islam. Jadi dia boleh menyusut segala ilmu dan tahu menilai yang mana reda Allah, yang mana bukan. Nampak saya? Baik. Soalan kamu kita memahami satu ilmu. Boleh saya sebut soalan yang juga. Baik. Dalam kita memahami konteks ilmu ini, satu ilmu duniawi, satu lagi ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Dia isunya ilmu dunia ni mungkin tidak masalah, kerana ilmu dunia ni dia okey, kerana salah kan? Dia dunia dunia ni. Tapi bila isu agama ni dia masalah. Dia faham keadaan ni kan? Persoalannya, ada sebahagian umat Islam seperti mana yang disebut Nabi SAW, iaitu golongan Al-Ruwai Bidah, iaitu manusia yang tidak faham satu ilmu tapi dia bercakap tulisan orang ramai, golongan Al-Ruwai Bidah. Apabila kita cakap tentang ilmu agama khususnya, sudah tentu saya setuju dengan saudara bahawa umat Islam perlu ada manhaj, metod belajar yang betul dan mengutamakan ilmu-ilmu yang asas terlebih dahulu. Misalnya ilmu akidah, misalnya ini ilmu yang asas kita katakan, mesti dimantapkan perkara ini terlebih dahulu untuk seterusnya dia belajar pada ilmu-ilmu ini. Allah malam saya fikir salah ini satu salah yang baik dalam kita memahami konteks pendidikan. Allah, terima kasih. Persoalan mengenai ilmu lagi dah. Kita ingat dalam 2-3 bulan lepas kepada Ustaz Isyak Mami kepada apa yang saya tadi, bila tentu buat agama je mesti kena arah. Mungkin saya kata Isyak Mami pun ada tulis buku yang lain, tapi dalam konteks tu dia tak diharamkan lah. Tapi bila dibawa ke Malaysia, sebab dia menyentuh Ustaz agama Muslim, dia diharamkan. So aku pandang saya dari segi tu, pengharaman ilmu. Bagi saya pengharaman buku adalah pengharaman ilmu. Ilmu buku yang popular, iaitu buku yang diharamkan, iaitu apa? Aku Tuhan lah, bukan kebebasan lah. Dan satu lagi, tak salah saya, bukunya yang popular Beriman Tanpa Rasa Takut. Bagi saya begini lah, dalam isu syiah misalnya, isu liberal, tak liberal, sekular, irsyad manji, LGBT dan sebagainya, saya tegas, saya kata bahawa jikalau benda itu perkara yang lari daripada akidah, kita jelas kata bahawa benda itu lari daripada akidah. Jadi, maksud YouTube ni saya sebut terus-terus lah kan. Sebab kadang-kadang apa yang kita bagi tahu lain, masyarakat faham lain. Kalau tuan mungkin, kalau tuan cakap biasa ceramah, saya kata biasa ceramah, orang kita nak untuk benda biasa. Termasuk juga dalam isu pengharaman buku ni. Soalannya, bila pengharaman buku, berapa persen perkara yang bermasalah dalam buku itu? Takkanlah 1%, 2% saja bermasalah itu di ban. Kenapa tidak? Kalau betul lah kita nak kata ban, kenapa tidak bahagian itu dipotong saja, kan? Satu. Yang keduanya bahawa, saya lihat, kita ban isu benda itu, isu syiah paling popular. Syiah popular dalam sekitar, bahawa saya rasa 10 tahun ni lah isu syiah ni kan. Lagi di-ban, lagi ditangkap, lagi merebak ajaran syiah. Saya fikir bahawa apabila kita tentang syiah, bila kita ban sebagai kita tangkap, masuk penjara, dia masuk penjara, dia buat markas baru kat penjara. Kan? Dia sebar ajaran gaya dekat penjara. Masalahnya, adakah bila penjara itu dapat menyelesaikan masalah? Isu kefahaman, isu manhaj berfikir dia, perkara yang meresap dalam jiwa, dalam akal, benlah dia, bunuhlah dia sekalipun kalau dia masih nak berpegang dengan akidah syiah itu. Itu tak ada tahu. Bagi saya, dialog ketemadunan itu yang lebih utama. Jauh mana kita memberikan ilmu kefahaman kepada dia. Kalau kita ban buku, tangkap dia, tapi dia masih lagi dengan berpegang kefahaman itu, sebab itu masalah tak selesai. Sebab itu Quran sendiri pun semua
Untuk mulia sabi ni lo fikir-fikir semua. Orang lain tak terasa di akhirat. Suruhlah, suruhlah mereka. Ingat, lemah lembut, wajah dia pun biar punya aksan dan menjidat berdebat mereka dengan baik dengan penuh hikmah. Kalau kita ban misalnya, dia akan melahirkan jiwa pemberontak. Melahirkan jiwa pemberontak dalam masa yang sama, hati dia masih lagi kekal dengan pahaman itu. Kesimpulannya, soalan ini saya mengatakan bahawa apa benda pun mesti ada dialog wacana dengan masyarakat. Itu lebih utama daripada kita ban, daripada kita tangkap, jadi masih lagi dengan tidak faham. Yang ada pada hari ini di Malaysia, apakah antara ciri-ciri yang ada menurut Ibnu Khaldun? Bahas dari dua konteks. Yang pertama sekali, apa ciri pimpinan? Siapa untuk memilih pemimpin? Siapakah yang layak untuk dipilih sebagai pemimpin? Kata Ibnu Khaldun, orang yang layak dipilih sebagai pemimpin, orang itu bangsa Quraisy. Tetapi Ibnu Khaldun meletakkan di ayat belakang itu ulama khilaf, ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Satu. Yang kedua, dia kata Ibnu Khaldun, semangat kesukuan yang kuat akan melahirkan pemerintah yang kuat. Ini kata Ibnu Khaldun. Jadi dalam dua ni nampak macam ada macam kontra. Apabila Ibnu Khaldun kata semangat kesukuan yang tebal akan melahirkan pemerintah yang pemerintah yang tebal, pemerintah yang kuat. Dan masa yang sama apabila Ibnu Khaldun cakap tentang pemimpin mestilah orang Quraisy, tapi Ibnu Khaldun tak memaksudkan dirinya mesti mati. Misalnya kalau kita lihat dalam kalau disentuh dalam Al-Ahkam Sulthaniyah karya Imam Mawardi, kan banyak pelajaran kita ulama tentang politik Islam benda yang sama. Iaitu apabila kita cakap tentang asofia perkauman ini, memang betul ada sebahagian penulis dia melihatkan bahawa semangat bangsa itu penting. Misalnya di tanah Melayu misalnya kan, isu apa merah putih kan, Nusantara, Singapura, apa Brunei, Indonesia, Selatan-Selatan Malaysia kan, isu merah putih Nusantara itu. Bahawa lihat bahawa apabila Nusantara itu bergabung akan lahir satu politik yang kuat, politik Melayu yang kuat. Tapi dalam masa yang sama, dalam konteks perlembagaan Melayu Islam, Islam Melayu, maksudnya Islam itu cover balik Melayu. Dalam masa yang sama, Melayu itu cover balik Islam. Sehingga kan orang Cina, India yang masuk Islam dia sebagai Melayu, dia sebagai bumi putera kan? Jadi itu timbul isu bahawa mereka masuk Islam itu kan nak projek bumi putera kan? Jadi saya lihat bahawa ada kalanya Ibnu Khaldun dia macam mengiakan dari sudut asofia itu, tapi saya tak lihat Ibnu Khaldun terperangkap dalam asofia yang sempit. Tapi dia melihat bahawa kesukuan itu ada kalanya boleh melahirkan satu politik yang kuat. Misalnya contoh di Nusantara. Misalnya macam contoh kita lihat kan, pengaruh Singapura misalnya, di mana kita bincang kan. Contohnya kalau Nusantara dia bergabung, akan menenggelamkan Singapura yang kecil. Jadi dari waktu sudut ada sebab macam dia pun saya melihat bahawa mungkin dia melihat bahawa waktu sudut asobian yang penting dia sudah kesukuan itu. Macam kita lihat isu Kelantan, orang Kelantan. Jika kadang-kadang orang Kelantan, saya minta maaf lah dengan orang Kelantan itu kan, kadang-kadang semangat kesukuan itu ada. Tapi kuat. Misalnya bila mereka berpindah ke negeri lain, misalnya Ipoh kan, kalau dia pergi kedai makan tu, mesti dia akan pergi kedai orang Kelantan. Bila dia jumpa orang Kelantan tu, dia akan cakap orang Kelantan satu semangat di negeri yang dia buka. Dia akan tolong bangsa dia, walaupun dia tak kenal, tapi woi, semua Kelantan yang dia punya semangat, dia sepuluh kan, lahirnya satu semangat. Berarti saya ingat saya bahas pada dia pun orang ada sesuai mengharapkan respon yang baik kepada sahabat-sahabat semua. Orang nak cakap pada Yasin, masih banyak pada sahabat semua. Semoga kami memberikan sesuatu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.